gangguan kesehatan di Indonesia di Indonesia Karimah. Oleh sebab itu, semoga saja acara penyuluhan kesehatan di Desa Karung pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi masyarakat Karung. Tentunya nanti banyak yang disampaikan oleh tim dari Puskesmas Kecamatan Karung atas penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, sehingga warga kami bisa mengerti dan memahami pentingnya kesehatan. Ya. Walaupun kita sakitnya cuma ringan-ringan saja, maka sebaiknya tetap harus menjaga diri, jangan sampai menulari anggota keluarga kita, utamanya yang lemah-lemah. Mata gaya, sebuah kata ini, mudah-mudahan masyarakat juga bisa tersadarkan dengan kondisi seperti ini. Kemudian selain itu, Puskesmas Karanggeneng, saya sedikit menyampaikan kondisi Puskesmas Karanggeneng. Alhamdulillah Puskesmas Karanggeneng ini termasuk puskesmas yang baik. Hasil akreditasi juga baik. Tahun kemarin juga berhasil mendapatkan ZI, zona integritas, di mana sudah mendapatkan penghargaan dari Menteri Menpan RB, Menteri Aparatur Menpan RB ya, jadi mendapat penghargaan sebagai puskesmas yang WBK, wilayah bebas dari korupsi. Itu gak sembarangan, karena memang berat syaratnya itu. Itu menunjukkan bahwa pelayanan-pelayanan di puskesmas Karanggeneng sudah baik betul. Oleh karena itulah, maka tolong apabila membutuhkan pelayanan kesehatan, ya, membutuhkan pelayanan kesehatan, walaupun di sekitar kita ini banyak klinik-klinik begitu ya, tapi tetap tolong diupayakan. Bagaimanapun kita merasa sehat, merasa enggak ada masalah, namun kalau ada angkat, ada ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui kok meninggal, itu artinya angka kematian ibu. Kalau ada begitu, maka data ini sudah sampai masuk ke Menteri Kesehatan. Desa sini berarti enggak bisa dikatakan desa yang sehat. Desa ini enggak mungkin bisa dikatakan desa yang derajat kesehatannya bagus. Pasti dianggap jelek. Kuncinya adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi. Kalau angka kematian ibu, angka kematian bayi masih ada di suatu desa atau suatu kecamatan, maka derajat kesehatan di situ dianggap rendah. Oleh karena itu, maka ini menjadi salah satu tolok ukur utama. Oleh karena itulah, maka tolong perilaku sehat nanti akan saya jelaskan berinci. Tapi insya Allah tadi juga sudah banyak yang masuk, karena Bapak Ibu sekalian sampai pegang lain-lainnya nih. Sudah bisa dibaca, tapi sudah banyak yang tidak bisa dihindari. Kalau yang terakhir ini, kemudian upaya kesehatan bersumber dari masyarakat. Alhamdulillah Bapak, melalui dana desa, kita sudah banyak memperoleh dana, baik dana untuk PMT balita, ada dana untuk kelas ibu hamil. Ini siklusnya ini berkaitan Bu, dari mulai lahir sampai lansia sampai meninggal. Sedikit peran dari masyarakat yang perlu dilakukan dalam menghadapi atau dalam penurunan AK dan AKB dimulai dari masa kehamilan. Bagaimana peran masyarakat dalam ibu hamil dan bersalin, yaitu melalui pendampingan ibu hamil. Ibu hamil didamping oleh kader. Caranya bagaimana? Ibunya ini melakukan, ya, menanya bagaimana, apakah sudah periksa atau belum. Kadernya kan nanya gitu ya. Kemudian obat atau tanda-tanda darahnya sudah diminum atau belum. Itu sudah masuk pendampingan, masuk peran ibu atau masyarakat dalam upaya penurunan dan kematian. Pohon-pohon itu enggak sing kelihatan jegrek
gede, dhuwur ngoten mawon, tapi hidung juga seperti pohon. Jadi di bawahnya ada akar yang tidak terlihat. Nah, itu satu kesatuan, satu bagian penuh. Nah, namanya di dalamnya halaman 1, halaman 2 itu mengikuti. Tendeli KMS, KMS yang nomor pinten, halaman pinten apal boten. Kita isi biru bu, kurang dua kali ya, si biru, si KMR. Nah, segi buhamnya tinggi. Nah, halaman pertama, halaman kedua, pemeriksa hari kita memiliki. Jadi, tugasnya bu kader, ngisinya itu boleh gak? Boleh ya, misalnya wonten pendatang hamil nembe pulang dari luar kota, dicek sudah ada pemeriksaan neurologi terus lahir tiba tiba guru mono keterangan lahir gimana tanggal piro bobote piro nah itu pak bu kader boleh mengisi rumpi sehat ikut 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 rumpi sehat ibu hamil yang artinya hati eksklusif itu wajib makanan anak harus kali karena untuk pencegahan ini. Nek anak ini sampai sekolah tanpa SMP tanpa SMA kok ditukar tambah tambah darah itu bisa jamin dia dinyum. Pertumbuhannya tidak sesuai dengan umur ini. Misal pertumbuhan ini ku umure 4 tahun tapi kok isih 70. Padahal contohnya itu 60. Nasib 70 itu wau disebut setanting pertumbuhan. Lah kok setanting kok sampai gitu gak serah karu-karuan nih. Setanting itu dibuat asli sama karu-karuan. Karena bisa tidak bisa turun karena tidak setanting gitu. Karena intinya adalah kepingin membentuk sumber daya manusia di sini.